الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brothers and sisters, kali ini Abi akan berbicara tentang keluarga. Bagaimana kita membangun kebiasaan baik dalam rumah. Bagaimana kita bermain bersama anak. Orang tua seringkali mengeluh kalau anaknya bandel, tapi lupa bahwa itu bandelnya itu justru karena lalainya orang tua. Maka penting sekali masalah ini kita bahas ya. Mengapa? Sebab banyak dalam kajian-kajian yang kami berikan itu pertanyaan-pertanyaan seringkali diajukan kepada kami. Maka kesempatan yang baik Anda bisa bersama-sama untuk menyimak bagaimana membangun kebiasaan yang baik dalam rumah tangga. Kali ini Abi ditemani oleh istri saya sendiri. Tahu enggak? Ini Ummah ya, saya panggil Ummah. Dia Hidayati. Alhamdulillah kita dulu pernah belajar bersama-sama di jurusan tafsir Al-Qur'an di International Islamic University di Pakistan di Islamabad. Dan insyaallah kami akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami. Dan silakan Anda kirim pertanyaan, kami akan menjawab insyaallah. Nah, kali ini Ummah, ya. Apa pertanyaan yang bisa Ummah dapatkan? Ya. Subhanallah, kalau kita bicara tentang parenting ya, tentang keluarga, itu banyak sekali keluhan tentang bagaimana cara mendidik anak, mengajarkan anak, membiasakan anak pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga kadang-kadang orang tua itu atau ayah bunda itu selalu menuntut gitu, menuntut kenapa kok anak saya seperti ini, kenapa kok seperti itu gitu. Tanpa dia bertanya atau memuhasabah, mengevaluasi dirinya apakah dia sudah seperti itu atau tidak. Artinya kalau kita bicara tentang birrul walidain itu suatu hal yang biasa gitu ya. Artinya. Tapi apakah kita sudah bicara tentang birrul abna? Allah gitu ya. Birrul walidain adalah berbuat baik kepada orang tua gitu. Tapi bagaimana dengan kita, birrul abna, berbuat baik kepada anak-anak? Kebalikannya, kebalikannya. Kan? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-walidain, orang tua. Birrul abna adalah berbakti kepada anak. Jadi jangan hanya menuntut jangan hanya mengkambing hitamkan anak. Jadi seperti itu ya. Bahkan seharusnya orang tua itu harus muhasabah, evaluasi kan. Oke, iya. Ya itu banyak sekali keluhan yang seperti misalnya kemarin ada teman Uma ya bertanya, gimana sih caranya supaya anak-anak tuh teratur, hidupnya rapi gitu, dalam sholat-sholat, dan belajar-belajar gitu. Seperti itu, mereka merasa sulit dengan itu. Padahal yang perlu atau yang harus kita perhatikan adalah apakah kita sudah disiplin dalam hidup atau tidak. Karena ketauladan dalam keluarga itu sangat penting gitu ya. Misalnya, membiasakan anak sholat tepat pada waktunya. Apakah kita juga sudah sholat tepat pada waktunya? Ya ini ada orang tua itu, dia sambil nonton sinetron gitu kan. Terus nyuruh anaknya, sana sholat tuh. Dia mandang wajah mamanya kan. Loh, mama kok gak sholat gitu. Yang lucu apa di jawabannya? Mama sudah tua tahu, sudah lama mama sholat. Kamu sudah sholat. Nah ini gak bener begini jadi orang tua gitu. Iya ya. Jadi subhanallah, ini ya, tips yang pertama adalah supaya kita mudah membiasakan anak dalam kebiasaan baik ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah teladan kita sebagai orang tua. Artinya anak kecil tuh sebenarnya sangat mudah kalau seandainya kita bisa mengkondisikannya. Yang pertama adalah lingkungan dan keluarga ya. Jadi kalau misalnya anak tuh sedang bermain, ya katakan dia sedang bermain. Memang alamnya bermain, biarkan saja dia bermain. Tapi pas ada waktu sholat, waktu belajar, langsung kita ingatkan. Supaya apa? Supaya anak itu tahu bahwa Islam itu mengatur waktu-waktu gitu ya. Waktu sholat dia harus sholat, waktu tidur dia harus tidur, waktu belajar dia harus belajar, seperti itu. Dan ini harus dicontohkan oleh orang tuanya langsung. Ketika azan, yang pertama kali bersegera untuk berwudu adalah orang tuanya. Ketika dia sudah berwudu, ayo nak kita sholat. Nah ini kan sudah memberikan contoh gitu ya. Benar.
Dan juga sepertinya kalau zaman sekarang memang agak sulit. Karena apa? Gangguannya sekarang gadget ya. Kadang-kadang anak tuh udah main game, asyik-asyik tiba-tiba azan kita ingatkan dia nggak dengar. Nah, repot. Nah, ayahnya juga, ibunya pegang gadget. Ibunya pegang gadget ya. Di depan anaknya lagi. Jadi tidak bisa memberikan contoh yang baik, bahkan bisa memberikan contoh yang buruk gitu. Nah, ini juga salah satunya adalah bagaimana kita mengorbankan semua itu. Artinya ketika kita ingin membiasakan hal yang baik, mari sama-sama kita juga membenahi diri kita. Karena kasihan sebenarnya, anak itu adalah aset dunia akhirat kita. Allah. Kita nggak kebayang bagaimana kalau seandainya anak tuh terbiasa dengan megang gadget, terus akhirnya memberikan pengaruh pada otaknya, memberikan pengaruh kepada kepribadiannya, ya, sehingga dia menjadi malas. Kita nggak tahu dunia ini nanti dipimpin oleh generasi-generasi gadget. Iya. Yang mereka itu apa ya? Banyak begini, Uma. Banyak orang tua nggak mau capek. Misalnya dia nggak mau capek duduk sama anaknya untuk bicara yang baik-baik, cerita tentang akhlak, cerita tentang kebaikan. Misalnya kan masing-masing ayah kan punya pengalaman. Misalnya, nak, dulu papa tahu nggak pernah sulit dalam hidup itu. Nah, papa pernah kerja keras, papa pernah jadi pemulung, papa pernah menjual koran. Nah, papa jadi begini ini itu karena perjuangan. Jadi kamu kalau habis waktu dengan main gadget, kamu jadi apa besok, misalnya gitu kan. Nah, banyak orang tua nggak mau ngasih gitu. Jadi akhirnya anak disconnect dari orang tuanya. Orang tua nggak mau capek, udahlah aku sibuk, udah nih HP main sana, rusak dah kamu. Nah, ini kan nggak benar dari orang tua seperti itu. Ya, artinya itu contoh yang tidak baik. Tips yang pertama adalah bagaimana kita membiasakan anak-anak itu mempunyai kebiasaan yang baik adalah kita menjadi contohnya. Dan harus komitmen, kedisiplinan itu ada gitu. Karena sehari saja kita tidak komitmen, tidak disiplin dengan aturan yang kita sudah buat sendiri, itu pasti akan berantakan lagi dan hancur gitu ya. Jadi biasakan, tapi kita pernah pengalaman ya, membiasakan satu aja tentang sholat ya, sholat, terutama sholat subuh ya. Benar. Nah, ini pengalaman kita berdua. Mungkin sekarang kita tips tentang membiasakan anak sholat dulu ya. Masih kecil, mereka tuh gak paham ya tentang sholat. Tapi tetap kita ajak ketika dia azan, tetap diajak sama Abah digendong. Benar, ingat gak? Iya. Mereka rata-rata kita gendong, bahkan kita bawa sholat. Iya, dibawa sholat. Jadi subuh itu mereka dalam kondisi melek atau tidak melek, matanya tetap digendong, dibawa ke masjid untuk membiasakan bahwa inilah waktunya mereka harus keluar. Karena mereka, anak kita laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin diberikan contoh ibunya, dia berwudu, terus bangunkan anaknya, dudukin atau tidurin di tempat sholat ibunya sholat, supaya dia bisa melihat oh ibunya ngapain sih gitu. Bapak. Atau minimal bisa mendengar. Bisa mendengar ya, seperti itu. Itu satu kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena kalau kondisi masih kecil, terus terbiasa, kita komitmen terus ya, setiap subuh kita bawa, setiap subuh kita bangunkan, dia akan terbiasa seperti itu. Lama-lama dia akan bertanya gitu ya. Bahkan dia bangunin kita kan. Iya, karena bangunin kita. Iya, karena dia sudah terbiasa. Subhanallah. Akhirnya bertanya, ini sholat ini untuk apa? Kenapa kita harus sholat? Nah, di situ pas banget kita memberikan wawasan kepada anak-anak kita. Itu penting kalau masalah apa kebiasaan, terus dia bertanya. Nah, pas pada waktu dia bertanya, itulah wawasan yang harus kita masukkan ke dalam jiwa anak. Tapi Uma masih ingat nggak? Dulu Abah tuh selalu bilang kepada anak kita tuh gini, takutlah kepada Allah. Iya. Jadi memang itu pertama-tama persepsi yang harus ditanamkan kepada anak. Takut kepada Allah. Banyak orang tua salah menanamkan rasa takut. Dikit-dikit aku panggilin dokter, kamu disuntik nanti. Dikit-dikit aku panggil polisi. Ya, itu kan orang tua gitu. Seharusnya kan kalau kamu nggak makan, Allah nggak suka sama kamu. Kalau kamu mengambil tanpa izin, Allah nggak suka sama kamu. Allah benci sama kamu. Allah tidak suka kepada orang yang menyakiti orang lain. Allah tidak suka kepada orang yang berkata-kata kasar. Allah tidak suka kepada orang yang suka berbohong. Maka itu tertanam. Anak kita masih TK, itu kan pernah dia mainannya diambil temannya. Nah, kita tadi nggak menyangka bahwa itu masuk ke otaknya ya. Kita nggak pernah menyangka, kita hanya pokoknya takutlah kepada Allah, Allah nggak suka. Pokoknya begitu kita ceritakan kepada anak kita. Nah, entah suatu hari tiba-tiba kita kaget. Dia mainannya diambil teman-temannya. Begitu temannya lari itu, dia teriak. Awas, Allah tidak suka sama kamu. Kamu ngambil mainan saya. Gitu. Subhanallah. Ternyata
membuat anak takut kepada Allah. Subhanallah. Ini membantu anak menjadi pribadi yang istiqomah. Itu pembiasaan yang harus kita tanamkan, bukan sekedar pembiasaan tanpa pemahaman. Tanamkan kepada anak pemahaman tentang kebesaran Allah, kesungguhan untuk mentaati Allah, takut kepada Allah, maka ini akan membuat anak menjadi disiplin dalam hidup. Artinya memberikan kebiasaan anak itu untuk disiplin dan jujur ya dalam hidupnya. Karena ketika tadi membiasakan anak takut kepada Allah, dia akan hati-hati ketika melakukan sesuatu karena takut hal itu dibenci Allah gitu. Jadi dia misalnya dia malas sholat, dia takut Allah benci sama dia gitu. Makanya dia langsung melaksanakan sholat gitu. Banyak sekali hal-hal yang memang sifatnya apa ya, pesan-pesan moral untuk anak kita supaya mereka itu benar-benar merasa terawasi gitu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sekarang gini Umma, godaan yang paling berat anak-anak itu gadget. Iya. Sekarang Umma punya pengalaman kan, gimana cara ngatur gadget anak itu? Iya. Baik pemirsa, kalau pengalaman untuk membiasakan anak-anak pegang gadget itu memang sangat susah gitu ya. Tapi memang kita butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh ketegasan gitu ya. Bukan kekerasan, ketegasan gitu ya. Jadi kalau saya hari biasa tidak diperbolehkan mereka megang gadget karena itu adalah hari sekolah mereka. Hari Sabtu dan Minggu saya katakan bahwa kalau yang besar biasanya DPR ya, hubungannya dengan internet dan lain sebagainya, itu biasanya saya awasi, saya lihat kira-kira dia mau mengerjakan PR-nya apa, bidang apa. Biasanya PR-nya lewat internet. Saya awasi, saya lihat, dan saya perkirakan kamu 2 jam ini harus selesai PR-nya. Itu untuk yang besar. Kalau yang kecil mungkin kalau dia pengen main game atau pengen, saya masih persilahkan, gitu. Nggak saya apa? Tapi nggak di. Iya, nggak di full kan. Dilepas. Ya. Berapa jam dikasih, dibatasi? Dibatasi. Itu ada persyaratannya biasanya. Iya. Nyetor dulu setengah halaman Quran hafalan, baru boleh main. Boleh main. Itu pun hanya 1 jam 2 jam begitu ya? Iya. Subhanallah. Tapi anak mau itu. Iya. Karena dia, memang ada hukumannya buat. Benar. Gitu, dia ya. Tuh mau dan cepet nyetornya setengah halaman. Cepet. Itu bisa 10 menit dia nyetor. Karena dia mau segera main itu. Subhanallah itu. Ya. Dan kalau misalnya kita katakan bahwa pagi ini kamu hanya boleh megang gadget 1 jam. Nah, lebih dari 1 jam itu juga ada hukumannya. Jadi itu baik lagi kepada menghafal atau murojaah Al-Qur'an. Artinya hukumannya itu yang bermanfaat untuk anak-anak dan juga merasa takut juga karena kalau hukumannya itu lebih berat dari syaratnya. Hukumannya 2 lembar yang harus dia hafal gitu kan, daripada tadi yang apa motivasi dia untuk bisa cepat main itu kan setengah halaman, tapi kalau hukuman itu 2 halaman. Kayaknya main ini menarik sekali ya. Insyaallah pemirsa kita akan selalu terus apa ya membahas tentang masalah ini, tentang kebiasaan-kebiasaan baik dalam rumah dan sebagainya, dan bagaimana kita membiasakan anak dalam kebiasaan yang baik. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kajian berikutnya, yaitu tentang parenting Qur'ani. Bagaimana kita mengelola rumah tangga sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.